Assalamualaikum, welcome back to my channel, welcome back to my YouTube channel Ayun Azin. Hari ini aku mau bikin tutorial makeup flawless yang bisa dipakai untuk berbagai acara. Nah, ini aku kolaborasi sama murid basic class aku di kursus makeup Ayun waktu aku belum cuti. Dan ini adalah before modelnya dan keadaan wajah modelnya. Ini dia lebih ke kombinasi ya, jadi bagian area T-nya itu dia berminyak, bagian lainnya tuh dia agak kering. Ini aku pakai makeover yang pelembab itu, moisturizernya makeover yang baru. Ini diratain ke seluruh wajah dan ini juga bisa untuk semua jenis kulit. Untuk mengontrol minyaknya aku pakai Monistat. Ini biar supaya pori-porinya juga samar dan kontrol minyaknya lebih bagus ya. Jadi dipakeinnya di area T-zone, jadi bagian-bagian yang berminyak itu aku kasih Monistat ini gitu. Next, untuk foundationnya sendiri aku mixing menggunakan mixing foundation, dan aku pakai dua foundation ya. Jadi aku pakai Maybelline yang super tutupnya putih nomor 128 di mix dengan menggunakan Naturator nomor 141. Ini warnanya meskipun kelihatannya terang banget, tapi sebenarnya ini masih masuk banget untuk warna kulit mbak modelnya ini, karena ini warnanya tuh sama-sama kuning. Dan aku aplikasinya seperti biasa pakai brush dulu, habis itu pakai beauty blender, cukup ditap-tap aja. Oke, lanjut, aku pakai concealer dari Maybelline. Untuk concealernya sendiri cuman aku pakaiin di bagian bawah mata. Ini concealer Maybelline-nya pakai yang shade light ya, yang nomor 10. Cukup di blend, di tap-tap aja. Habis itu kalau udah ngeset semuanya udah halus, kita set pakai bedak taburnya Ultima yang shade-nya netral. Kenapa yang pakai yang netral? Karena warna netral ini bagus banget untuk kulit-kulit warna kuning seperti mbaknya ini, jadi nggak bakalan keputihan atau nggak yang kelihatan kusam gitu, jadi cerah dan warnanya masuk banget deh pokoknya. Cukup di tap-tap aja ya, jangan digeser dan jangan takut kebanyakan bedak, karena memang bedak tabur makanya harus banyak, jadinya ngasihnya nggak usah ragu-ragu gitu deh pokoknya. Diratain ke seluruh wajah dengan menggunakan puff ya, puff bedak tabur. Lanjut, aku pakai bedak padat. Ini bedak padatnya aku menggunakan makeover yang nomor 02 untuk nge-highlight dan yang nomor satunya untuk bagian luar. Ini makeover yang lama ya teman-teman, jadi kalau kalian mungkin pakai makeover yang warna yang baru, yang seri yang baru, kalian tanya aja deh warna-warna yang mirip sama 02-01 nya makeover ini gitu. Thank you.
Kalau semuanya udah ngeset, kita bikin alisnya menggunakan penggaris alis ini. Kalian bisa beli di Ain Collection. Aku suka banget pakai penggaris alis karena biar mempermudah kita ngebalance-kan kanan kiri bagian alisnya. Jadi untuk alis memang bagian ujungnya atau bagian depannya itu aku selalu bikinnya agak lurus, bukan agak sih, tapi memang lurus, dan bagian puncak atasnya harus lebih tinggi dari bagian depannya itu. Jadi biar kalau misalkan kalian dapat klien yang alisnya turun tuh, kalian bisa ngira gitu loh titik-titiknya sebelah mana. Habis itu dari titik ke titik ditarik garisnya, kita bikin polanya. Jadi menurut aku sebenarnya bikin alis itu nggak susah sebenarnya kalau kalian tahu ukurannya tuh kayak gimana. Karena aku selalu ngajarin murid aku untuk ngukur alis yang baik dan benar itu sebenarnya seberapa gitu. Jadi biar ada pakemnya istilahnya, meskipun alisnya ada yang turun ada yang naik gitu. Jadi ada caranya gitu. Untuk ngisi alisnya ya seperti biasa aku pakai Silky Girl brow powder yang warnanya itu coklat muda. Untuk pemula pun aku sarankan pakai brow powder ya, karena lebih bisa ngira-ngira gitu. Kalau pakai pensil kebanyakan tuh pasti ketebelan, jadinya bold banget gitu alisnya. Dan untuk maskara alisnya bisa pakai apa aja. Aku pakai ini the same, cuman kayaknya udah gak keluar juga, udah edisinya udah habis. Dan aku nge-conceal bawah alisnya pakai Naturaktor yang nomor 141. Aku buat ngerapiin aja sih bagian bawahnya, karena basically mbak modelnya ini alisnya juga enggak yang tebel banget, jadi masih oke meskipun tanpa lem. Dan aku set pakai bedak padatnya Makeover yang nomor 02 tadi gitu. Oke, next. Jadi ini aku menggunakan eyeshadow dari Chelly Chic eyeshadow palette. Ini juga ada di online shop aku. Kalian kalau belum pernah belanja di online shop aku, kalian bisa ketik aja di Instagram, ketik aja Ayun Collection. Di situ aku jual beberapa. Enggak semuanya sih. Enggak semuanya yang aku pakai di sini aku jual, tapi beberapa aku jual masih ready. Aku pakai warna orange yang matte. Ini orange yang paling mudah di palet ya. Jadi emang kalau bikin gradasi eyeshadow, usahakan warna yang mudah dulu, terus semakin warna yang nyala, terus semakin gelap gitu, supaya memang gradasinya terlihat lebih cantik gitu. Oh iya, look kali ini memang aku sengaja bikin simple tapi agak kelihatan bold. Supaya apa? Supaya bisa untuk semua occasion atau semua acara. Maksudnya bisa untuk mungkin lebih kayak makeup prewed, terus makeup lamaran, makeup wisuda, makeup party, ataupun bahkan bisa buat wedding. Tinggal kalian menyesuaikan aja sama bulu matanya. Nah, nanti aku memang pakai bulu matanya satu lapis aja dari bulu mata hits, tapi memang bulu matanya udah tebel banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau pakai look ini cuman di acara wisuda atau di acara yang lebih santai, bulu matanya bisa pakai yang bulu mata paling tipis. Pokoknya kalian beli aja deh di bulu mata hits. Di sana banyak banget pilihan-pilihan warna-warna. Kodenya banyak banget deh, kalian cek aja langsung di Instagramnya Bulu Mata Hits. Nah, ini aku pakein eyeshadow warna gold. Jadi dia itu lebih kayak shimmer gitu untuk nimpain kelopak matanya. Jadi biar istilahnya kayak warna matte sama warna shimmernya itu kayak nyatu gitu loh. Habis itu aku kasih glitternya Hulika. Ini juga ada di online shop aku. Dan kalian makainya ini gak boleh yang kayak tebel gitu ya, karena kalau tebel dia bakalan crack. Karena menurut aku glitter apapun ya, mau Stila pun yang harga 500 ribu pun, kalau kalian makainya terlalu tebel jatuhnya juga bakalan crack gitu. Jadi emang harus tipis-tipis. Untuk ujung matanya aku masih pakai eyeshadow dari Beauty Creation Chelly Chic. Ini aku pakai yang coklat tuanya di bagian ujung mata ini supaya matanya terlihat lebih bulat.
dan lebih ngeframe gitu ya. Tuh, jatuhnya cantik banget kan? Ini kode bulu mata yang aku pakai 3D G11. Kalau kalian merasa bulu matanya ini ketebelan kalau buat acara kayak misal wisuda atau pesta, kalian bisa pakai bulu mata yang lebih tipis ya teman-teman. Sebelum pasang bulu mata, pakaikan jepit bulu mata dulu. Habis dia udah agak curly, dimaskarain sama dikasih eyeliner. Jadi ini tanpa jahit bulu mata, tapi hasilnya itu menurut aku ya udah cetar banget. Ini akibat ini menurut aku ya karena faktor bulu matanya emang bagus banget. Bulu mata hits itu aku suka banget yang 3DG11 kodenya. Kalian langsung aja order, di sana tuh murah-murah banget dan ownernya super duper baik banget. Ini bulu matanya tuh cukup kayak dilem. Aku pakai lem rebutan, terus ditempelin aja gitu, dan kalian bakalan bisa lihat hasilnya tuh cetar banget, cetar tapi nggak lebay gitu loh. Kayak bulu matanya tuh 3D gitu. Nah, tuh kan kalian bisa lihat ya. Jadi dia itu udah kayak dijahit. Bulu matanya tebel tapi nggak turun gitu loh, kayak naik gitu loh. Dan bawah matanya aku pakai pensil putihnya NYX Jumbo yang milk, yang putih ya. Ini biar kesan matanya lebih fresh. Terus bagian-bagian bawah itunya, matanya, aku kasih eyeliner NYX yang hitam. Tapi aku pakein kuas supaya lebih gampang aja ngaplikasiin, karena itu pensilnya jumbo banget, jadi agak susah kalau bikin garis di bagian bawahnya gitu. Makeup ini menurut aku kalau di daerah sih ya udah heboh banget, apalagi orang-orang kota pasti ini juga bisa dipakai buat nikah juga sih. Jadi aku ngasih nama judul tutorialnya ini emang makeup yang bisa dipakai untuk semua acara. Jadi tergantung kalian, mungkin modif dikit-dikit aja lah mungkin, atau mungkin blush on-nya ditambahin atau apalah ya, mungkin sesuai selera kalian. Tapi menurut aku ini standarnya udah mewah gitu ya, jadi bisa dipakai buat acara apa aja gitu. Nah, aku tambahin eyeliner wing di sini supaya biar matanya kelihatan bulat dan kayak panjang gitu. Ini kalau dipakein baju pengantin mah udah kayak cetar banget. Sayangnya ini nanti bajunya nggak pakai baju pengantin, pakai baju biasa. Untuk konturnya aku pakai Catrice yang nomor 02 apa 01 ya. Tapi ini emang kayaknya juga udah nggak ada, karena yang aku beli tuh rata-rata kayak edisi-edisian gitu loh, bukan yang selalu tiap tahun ada gitu. Pokoknya lah kalian pakai aja apa aja produknya, yang penting tekniknya sama. Untuk shading hidungnya juga, oh ya, ini kuasnya aku pakai Mineral Botanica ya teman-teman. Aku juga nggak tahu ini kuasnya masih ada apa enggak, Mineral Botanica, soalnya juga ini udah zaman dulu banget belinya. Dan untuk blush onnya aku hanya menggunakan Emina blush on. Ini yang warnanya cotton candy, jadi dia tuh pinknya itu seger banget. Dan brushnya, tentunya kalian tanya, mbak itu brush blush onnya apa gitu ya? Aku pakai elf blush brush. Ribet banget ngomongnya. Dan kalian jangan takut untuk kasih blush on, karena habis ini pakai highlighter kecintaan aku ini juga ready di Ain Collection. Aku pakai 3 warna, jadi 1, 2, 3 itu aku campur, kecuali yang warna coklat itu bikin makeupnya itu kelihatan cetar banget ya. Ya, seperti itulah hasilnya. Dan aku pakainya tuh bener-bener kayak, ya ada orang yang gak suka highlighter tuh bilang mungkin terlalu lebay, tapi ya emang aku sukanya ngasihnya kayak gitu sih. Jadi ya suka-suka kalian aja, mau yang lebay atau mau yang biasa aja, terserah kalian. Oke, next, aku menggunakan lipstiknya ini gak ombre hari ini. Jadi pengennya looknya emang biar kelihatannya itu
orange-orange aja. Jadi lipstiknya aku pakein lipstik LT Pro nomor 06. Tapi meskipun gak ombre, aku gak mau yang ngebentuk bibir banget, karena nanti hasilnya aku mau pakein lip gloss. Jadinya aku blend menggunakan cotton bud. Terus kalau kalian ngerasanya udah merata gitu, kalian pakein lip gloss tipis-tipis aja. Ini dari Mineral Botanica juga. Oh iya, buat teman-teman semuanya yang nanyain, Kak, kok yang kanan sama yang kiri hasilnya beda ya? Karena yang kanan sama yang kiri itu hasil aku sama murid aku, jadi ya beda tangan pasti beda hasil. Tapi ya menurut aku ini mbaknya sih udah lumayan okay ya makeupnya. Tuh ini hasilnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin menunggu kursus makeup dari aku, tunggu aku setelah lahiran ya, dan doain di bulan Desember ini semoga aku bisa melahirkan dengan normal, lancar, sehat selalu, biar bisa bagi-bagi ilmu terus buat kalian semua. Thanks for watching, jangan lupa like dan subscribe.